Halo teman-teman, welcome back. Dan, tapi kali ini aku mau review ini game. Ini game masih early access sih, ini judulnya Party Street ya. Ini game buat anak skater cocok banget ya. Karena ini game anak skater banget ya. Kita bisa main skate, tapi juga kita bisa main game juga ya. Kayak gamenya, kayak game kompetitif gitu. Kayak Stumble Guy, Fall Guy gitu lah. Game, pokoknya rumble banyakan gitu lah. Kayak arena gitu lah. Jadi ini game kita juga bisa melakukan trik skateboard. Nanti bisa dari triknya dapat duit, duitnya bisa dipakai beli skateboard. Game yang cukup menarik ya ini. Judulnya Party Street ya. Cek di Play Store nih, kalau ini game Android ini. Jadi kita bisa melakukan trik. Sebentar, ini kayaknya saya sudah bisa beli skateboard ya. Ini banyak yang main tuh, itu ada orang main tuh. Kita beli. Nah ini nih pakai uang, jadi bisa pakai duit. Street Life. Oke, beli skateboard. Waduh, bahasa Indonesia ya, mantan raka. Oke, mantap cuy, keren banget. Jadi kalau nggak salah skateboard, semakin bagus skateboardnya ada levelnya ya, ada skateboardnya epic, legend, kita bisa melakukan trik-trik baru ya. Coba ini nih. Front foot. Jadi beda skateboard beda trik ini. Front foot impossible. Keren banget sih ini. Kalau nggak salah ini ada 3 trik ya. Green juga bisa di sini, dapat duit juga ya ini ya. Oke, jadi ingat Tony Hawk Pro Skater. Waduh. Dan ini banyak tuh, ada beberapa yang main sih. Ini ramai juga nih. Ini game-nya karena masih akses awal ya, kalau nggak salah masih akses awal. Ini belum full release. Tuh, ada yang main tuh 2 orang. Banyak yang main ini. Nggak sepi-sepi amat lah. Front shove. Oke. Tuh, ada yang main tuh. Ini game anak skater ini mah ya. Oke, ini skate-skate koleksinya. Udah banyak sih. Tuh, bisa menggunakan skill. One shot, oke, 2 skill ya. Kita juga bisa koleksi graffiti juga kalau nggak salah. Front shove. Kalau nggak salah bisa koleksi graffiti. Banyak graffiti rahasia di sini nih. Tuh, ada yang main sendiri juga tuh. Hey, ada temennya ya, nggak sepi-sepi amat ternyata. Blacksmith apa tadi? Backside Smith. Ini mau game ini ya, iseng-iseng. Backside Smith. Green, oke. Tapi harus kumpulin duitnya ya, makanya ini harus melakukan banyak trik. Saya bisa beli skateboard yang paling mahal, paling bagus. Oke, kita keliling-keliling. Dapat duit kan? Nah, 125. Di sini paling panjang nih pagernya. Keren banget, coy. Oke, okay. Hey, kita coba keliling-keliling ya. Okay, green, sambil ngumpulin duit buat beli skater yang lebih mahal lagi. Nah, ada level, ada grade-grade nih skaternya, si skateboardnya maksudnya di skater, si skateboardnya, papan skatenya ya. Tapi harus sering melakukan trik nih supaya dapat duit. Nanti terakhir kita coba pestanya ya, game pesta. Ini udah bahasa Indonesia sih soalnya.
Jadi ini online ini game ya teman-teman, ini bukan offline. Ini game online, jadi teman-teman main sama pemain lain. Main skate-nya nih bareng di kota ini sama pemain lain ya. Nanti juga main game party-nya dengan pemain lain juga. Nanti ada pemain lain tuh. Jadi nggak sendiri nih, nggak offline nih. Tuh ada orang dari jauh tuh, ada dua orang tuh. Yah, kelebihan. Tuh itu graffiti bisa dikoleksi. Dapat duit kalau nggak salah ya. Tuh ada yang main tuh. Aduh. Tuh ini diem aja ngapain lo? Tapi mahal ya skateboard yang legend berapa tuh? 6.000 harganya. Kita cari kalau nggak salah ada rem di sini ya. Rem skateboard, rem skater. Rem tempat arena untuk main skateboard kalau nggak salah di sini ada ya. Tuh ada lagi yang main. Banyak melakukan trik nih supaya dapat skor, nanti dapat duit. Combo. Nah, ini remnya. Rame tuh, ada 3 orang. Aduh, ngalangin nih. Oke, coba ini bisa loncat tinggi nih. Ini remnya keren sih ya, ini kayak di real life dunia nyatanya. Waduh, tinggi banget. Ollie ya, wah ollie-nya tinggi banget. Ini majamnya, lompatnya. Oke, great. Keren banget. Perfect. Oke, ini skateboardnya nih. Nah ini graffiti skateboardnya ya. Ini biasanya cuma bisa melakukan satu trik. Tuh, udah banyak tuh skateboardnya tuh. Waduh. Ini bisa melakukan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 8, 7 trik ya. Waduh, malaikat maut api. Wah ini yang 6.000 kalau nggak salah harganya. Yang dilacak. Oke, kedua tiga. Ini yang masih biru ya. Harus yang kayak ini nih. 360 flip. Wah, gila. Makin mahal tapi harganya ya. Casper flip. 360 front soft. Wah. Dual pin flip. Impossible. Waduh. Makin mahal kalau nggak salah ya. Oke. Ini skateboard. Skateboardnya ini keren-keren sih. Mau kan dapat duit. Ini graffiti-graffitinya keren-keren sih, bagus-bagus ini graffiti-graffitinya. Bisa dikoleksi juga. Wah, bagus-bagus graffitinya. Pesta gambar. Oke. Nah, ini ya. Wah, keren sih graffiti-graffitinya, bagus-bagus sih. Wow. Nah teman-teman, kita mau coba, aku mau coba main partinya ya, gamenya kayak gimana nih. Ini party kayak mirip Stumble Guy, Fall Guy lah. 10.30 stasiun berikutnya. Ini nanti okay. Road Walk ronde pertama. Oke, jangan sampai jatuh ya. Bertahan selama waktu tertentu untuk maju ke level berikutnya. Oke.
Berapa orang ini? 10 orang, ya dikit sih. Ya lumayan ya, daripada nggak ada orang sama sekali. 1,5 menit. Ini kayaknya hiburannya ya. Itu lumayan lah, pada sepi ini. Oke, yang kayaknya ada asap asap putihnya ini mah. Yang ada asap asap putihnya, nah ini. Ini menghindar. Waduh. Ya, gagal cuy. Ya, sudahlah. Oke, teman-teman, cukup sampai sini ya reviewnya ya. Ini game keren sih, punya potensi jadi game bagus ya. Party Street. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.